Sebut nama beliau Bapak Ahman Sarman SPD MPD. Dan yang saya hormati dan cintai seluruh Bapak Ibu guru pendidik dan kependidikan di SMP Negeri 12 Wonosari yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, serta yang saya kasihi dan sayangi seluruh orang tua murid yang hadir di sini dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan anugerah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa marilah kita hanturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan kesan dan pesan perpisahan dari kelas 9. Selama 3 tahun tidak terasa bagi kami dalam menempuh pendidikan di SMP Negeri 12 Wonosari, ada canda, tawa, cerita, dan kenangan yang takkan terlupakan. Hati kami terasa bahagia karena sudah menempuh pendidikan di sekolah ini selama 3 tahun. Banyak sekali pengalaman dan ilmu yang kami dapatkan. Sebaliknya ada perasaan sedih karena kami akan berpisah dengan Bapak Ibu guru, teman-teman dan adik kelas yang kami cintai. Saya mewakili teman-teman kelas 9 mengucapkan terima kasih banyak atas segala bimbingan ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu ajarkan kepada kami. Sebaliknya ada dan minta maaf apabila kami pernah melakukan kesalahan yang menyakiti perasaan Bapak Ibu guru, teman-teman dan adik kelas kami. Maka harapan kami bukalah pintu maaf sebesar-besarnya untuk kami serta ridhoilah langkah kami dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kami tidak bisa membalas jasa Bapak Ibu guru. Kami hanya bisa mendoakan agar Bapak Ibu guru selalu diberikan kesehatan, umur panjang dan rezeki yang lancar. Pesan kami kepada adik-adik kelas, tetap semangat dalam menuntut ilmu dan hormatilah Bapak Ibu guru kalian. Demikian penyampaian kesan dan pesan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.